saya kasih, kami akan telepon, saya hubungin si Torik. Atta Halilintar, YouTuber terkaya di Indonesia, siap menjadi benteng untuk keluarganya, terutama adiknya Torik Halilintar. Torik yang disebut-sebut namanya oleh Sunan Kalijaga, pengacara Dodi Sudrajat, yang akan menelpon Torik karena disinyalir ikut campur dalam permasalahan Fuji dan Dodi. Hal ini membuat netizen kebingungan dan ngakak, dan Torik Halilintar tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan yang ada. Atta Halilintar pun membuat postingan di feed Instagramnya, yaitu mengupload sebuah foto bersama dengan Torik Halilintar, adiknya, dengan caption, "Don't mess with people we love. Kami akan menjaga dan membela orang-orang yang kami cintai." Kalimat pertama berarti, jangan main-main dengan orang yang kita cintai. Hal tersebut menyiratkan Atta siap menjadi benteng untuk adik-adiknya, terutama Torik, yang akhir-akhir ini namanya disangkut-pautkan dengan permasalahan antara Dodi, Fuji, dan Haji Faisal.